Yukinun. Matahari sungkur. Berapa? Berapa panjangnya? Dari 1, 2 atau 3 hari. Iya, bagus. 100. Kita masih ada yang tanya? Banyak ini yang atas ini. Satu dulu ya. Murid, coba minta nomor 11 yakin algoritma nomor 11 juga. Nomor 11. Ya, baca dulu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qablihā umamun saudaranya nomor 66. Nah, 466. Ya, 66. Nomor 66 mana? Ya, itu tadi. Algoritma besar. Boleh alamat? Alamatnya di kawasan ada 34 ya. 34. Kul a'aitum ma tad'una min
Khairu umman, umman dalam bacaan apa?
Bidwa misri, kenapa? Min sukun tetap mumin. Hukum min sukun ada berapa? Tiga. Sebutkan. Idhar syafawi, idhar binti, idhar syafawi. Apa yang namakan idhar syafawi? Idhar syafawi, ia min sukun tetap berhulung selain min dan ba. Apa yang namakan ifa syafawi? Ifa syafawi, ia min sukun tetap berhulung ba. Bagus, 100. Manta, manta alama, manta. Ifa hakiki. Kenapa? Huruf ifa hakiki ada berapa? 15. Sebutkan. Bagus, 100. Dan terakhir, ta'allamal Qur'an, Qur'an. Ifa al-qamariyah. Kenapa? Al-qamariyah. Hukum al ada berapa? 2. Sebutkan. Ifa al-qamariyah, hukum syamsiyah. Apa yang namakan hukum syamsiyah? Hukum syamsiyah, ya al-qamariyah syamsiyah. Hukum syamsiyah, jumlahnya ada 14 kata. Bagus, 100. Kau minta hadiah warnanya hijau, coklat, biru atau merah? Kalau baca yang ditentukan. Merah, hijau, coklat, biru, ungu. Kesabaran, telatenan, ustaz-ustazahnya untuk Al-Quran ketika belajar Al-Quran.
kami. Dan sebenarnya yang lebih luar biasa adalah pendampingan ayah dan ibu atau abdi di rumah ketika mendampingi anak baca Al-Quran. Ini semuanya berkat kerjasama antara sekolah dan di rumah. Untuk itu, di akhir-akhir hari ini, tanpa mengurangi dan berusaha saja lagi, saya mohon setelah ini anakku nanti temui orang tuanya. Ya. Setelah itu nanti Pak anak-anak temui bapak ibunya, kemudian jabat tangannya, tiup tangannya, kemudian minta doakan. Ya. Coba anakku semuanya berdiri dulu, semuanya berdiri. Saya ingin bertanya aku, kalian sayang gak sama ibu? Sayang sama ayah? Nanti setelah ini kalian temui ibunya dulu. Coba yang ibu berdiri dulu. Ibu yang putra putri yang pertama, sambil ibu. Ibu, kita telah mendengarkan bersama anak kita luar biasa. Dan setelah ini nanti kami minta anak kita untuk datang pada ibu dulu, kemudian salim, cium tangannya, dan kalau nanti didoakan, dibisikkan di telinganya, kita doakan yang terbaik kepada anak kita. Dan tadi ketika anak-anak masuk ke dalam ruangan, dalam hati saya ingin menangis, saya terharu. Dan saya lihat beberapa ibu-ibu tadi juga banyak yang menangis, banyak yang terharu. Itu baru anak baru naik panggung, belum ditanya tadi. Sudah banyak yang meneteskan air mata, banyak yang terharu, terenyuh karena putra putrinya sudah hafal Al-Quran, sudah kasih Al-Quran. Saya sendiri terharu, ingin menangis. Saya seusia anak ini dulu tidak sebagus banyak anak ini. Bahkan mungkin tidak
lepas, terikat doa yang terbaik buat.